Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor produk perikanan terbesar di dunia. Saat ini ikan neon tetra menjadi salah satu ikan hias paling diminati penggemar aquascape, baik dalam negeri maupun mancanegara. Daya tarik ikan ini terletak pada warna tubuhnya yang mengeluarkan cahaya di malam hari seperti layaknya lampu neon. Neon tetra memiliki pola khas biru-merah di tubuhnya. Warnanya akan nampak cemerlang dan berkilau saat terkena cahaya. Salah seorang pembudidaya ikan hias neon tetra yang tergabung dalam HWI, Andi, menuturkan dirinya saat ini baru memiliki 30 tank dengan kapasitas 5.000 ekor ikan per tank. Sehingga jika ditotal, saat ini ia memiliki sekitar 150.000 ekor ikan neon tetra. Sementara kita baru ada 30 tank, kapasitas per tanknya itu 5.000 ekor, jadi totalnya 150.000 ekor. Nah, tapi masih ada space yang kosong untuk 150 tank lagi. Bahkan ini masih bisa dinaikin lagi, jadi tiga tingkat gitu, itu masih bisa. Meski demikian, Andi mengakui bahwa dirinya masih memiliki keterbatasan terkait pendanaan pengembangan budidayanya. Hanya saja gitu, Kang, kita keterbatasan sumber dayanya, jadi ya sementara ini dulu, kita nanti pelan-pelan bisa, siapa tahu ada teman-teman yang mau berinvestasi di sini, silahkan. Belum banyak negara yang mampu membenihkan ikan hias neon tetra. Saat ini eksportir neon tetra masih didominasi dari Indonesia dan Cina. Sehingga peluang bisnis budidaya ikan hias neon tetra terbilang menggiurkan. Dalam satu kali panen, pembudidaya bisa meraup keuntungan hingga 7 juta rupiah. Tim Jurnalis Sultan TV memberitakan.